Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi ya dengan Mas Anto Blitar, teman-teman. Oke, ada kesempatan pagi hari ini. Oke, alhamdulillah. Oleh keringat gitu, teman-teman. Nah, oke. Bermulai beraktivitas di kebun kalau pagi, teman-teman. Oke, aku bikin kowaan nanti buat tanam jagung, teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga selalu support mendukung Mas Anto dan Mak Giem ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi rezeki yang berkah melimpah dan dipermudahkan apa segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jalur ki aku mendedel ini kamera, tapi kamera aku kurang dhuwur. Jalur iki ada sih sebenarnya tripodku teman-teman, tripodku ada di bawah sana. Oke. Kayaknya kurang dhuwur ya nih teman-teman. Numpuk. Ada numpuk-numpuknya juga. Pasang kamera ra bener-bener. Oke, sip. Teman-teman. Iki pek tak ganjil karo watu. Aku tak berlanjut lagi kowak teman-teman, ini mumpung masih pagi. Tuh di sana di belakang. Tuh sebelah timur tuh masih berkabut, teman-teman. Ambekan dulu teman-teman.
Ah, sik. Ambekan dulu, teman-teman. Ah, tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki tadi lemah iki anu teman-teman ya. Lemah lempung atau itu tanah liat tuh loh teman-teman, jadi agak lumayan keras atos lemah ini. Teman sebagian ya sebagian sana itu sudah ada yang gembur juga, karena yang sebelah sini tuh yang gimana ya, satu jalur gini loh teman-teman, itu tanah liat. Jadi kalau musim kemarau begini atos, kalau musim penghujan licin. Yang penting tetap semangat. Ki buat persiapan nanti musim hujan. Jadi sebelum hujan datang, sambil nunggu hujan, bikin lubangan. Nanti dikasih pupuk kandang, terus buat nanam jagung itu hasilnya, wah mantap. Ini, wah ini masih banyak teman-teman nih, masih ke bawah sana itu belum. Cuman yang kalau yang ke bawah ini habis dua petak di bawahnya ini ya. Dua petak di bawah ini ada satu ada dua, mungkin yang di sana itu sudah nggak begitu keras teman-teman, karena tanahnya tanah padas ya, lemah padas, itu nggak terlalu atos atau keras ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, aku tak berlanjut lagi minum kak telah ini.
Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah selalu support mendukung Mas Anto dan Mak Gium. Video kita akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki oleh sak mini. Mantap. Ki keringete wis tak jagung-jagung. Membakar kalori atau lemak jahat, teman-teman.